Pemotor berinisial Awoy, 17 tahun, tewas kecelakaan dengan truk di Jalan Raya Cicangkal Rumpin, Kabupaten Bogor. Kecelakaan ini sudah ditangani Subdit Laka Pondok Udik Polres Bogor. Kapolsek Rumpin Kompol Sumijo mengatakan kecelakaan itu terjadi pada Minggu 25 Juni tahun 2023. Kecelakaan berawal ketika korban sedang mengendarai motor dari arah Rumpin menuju Cisauk. Di TKP diduga, korban berusaha mendahului kendaraan truk tronton yang dikendarai TS 33 tahun, kata Sumijo dalam keterangannya, Senin 26 Juni 2023. Namun, tiba-tiba ban bagian kanan belakang truk tronton tersebut meledak dan sehingga angin dari ban mengenai korban. Kerasnya ledakan membuat korban terjatuh ke sisi kiri dan terlindas ban truk, menyebabkan korban mengalami luka, mengakibatkan kematian di tempat, jelasnya. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi oleh petugas ke rumah sakit.